Det segini aman. Ya! Oke. Gimana? Belum syuting nih anjir. Deg-degan anjir. Kenapa milih tempat ini? Karena waktu dengar lagunya, aku pikir ini cocok di tempat alam gitu. Kan lagu itu tentang traveling gitu kan. Pas datang rupanya ada space yang untuk bikin apa? The art of rotation. Jadi aku pikir muter itu tentang traveling, ibarat bumi yang selalu berputar gitu kan. Dan aku buat ceritanya agak fantasi. Jadi ceritanya si Drupadi itu ngejar Bima yang udah pindah ke dunia lain. Nah, jadi supaya dia bisa masuk ke dunia itu, dia mengikuti putaran dunia nyata ke dunia fantasi itu. Jadi itu sih pemilihan putaran. Proyek ini tuh bikin musik video dan film pendek. Tujuannya produksi ini tuh rancangannya dalam satu kali produksi bisa dua hasil output. Terus melibatkan sebanyak mungkin pihak dari teman-teman di Bandung gitu, dari berbagai macam komunitas untuk bersatu membuat sesuatu karya yang bersama gitu, untuk dibawa ke nasional dan ke internasional. Aku bangga banget sama proyek ini karena the best filmmakers in Bandung yang masih muda-muda nih sedang naik daun ada di sini semua, jadi merasa tersanjung lah teman-teman mau ngebantuin gitu. Terus ada teman-teman juga dari Jakarta yang mau berkolaborasi sama teman-teman dari Bandung, dan itu buat aku spesial banget. Kita ini bakal bikin one shot sih. Soalnya saya malas banget capek-capek nih. Jadi saya ingin aktor yang capek. Itu lagi. Harus ditepuk lagi. Iya, harus diginiin aja sebenarnya. Digini nih. Dicoba segini nih. Ya. Karena enggak kamu telentang terus peluk pahang peluk lututnya. Ini enggak benar. Telentang dulu. Telentang dulu. Satu hal lagi. Ya aku pengen ngeksplor sih, sebagai sutradara aku juga pengen ngeksplor hal yang berbeda dari sebelumnya gitu. Sebenarnya ekspektasi saya ke video klip dulu, karena ketika nonton video klip ini bakal terjadi one shot gitu. Tapi ketika jadi film, mungkin one shot itu hanya beberapa tapi ada cut-cut yang lain gitu. Jadi mungkin hal terkerennya ada di video klip, karena bakal terlihat one shot beneran gitu. Gitu sih. Konsepnya adalah apa ya, perputaran semesta mungkin disebutnya lah. Kayak pergerakan kamera itu berusaha merespon pergerakan tarian dan pergerakan teatrikal dengan konsep one long take 360 derajat itu saja sih mungkin, dan dengan available light itu karena konsepnya one shot one take gitu, kayak jadi sebenarnya perlu rehearsal yang sangat-sangat rehearsal dan koordinasi yang sangat harmonis gitu antar tiap departemen. Cuman kendalanya adalah kita baru bertemu di hari H syuting gitu, dan itu takes time banget kalau kata saya gitu. Bagaimana menurut kawan-kawan tim di sini? Saya tantangannya bekerja sama dengan magang baru gitu kan, jadi kayak saya disuruh pakai apa rokok pak buat bikin asap pak. Iya, yang muter-muter sih pusing. Lihat ke belakang. Saya jadi main karakter yaitu Drupadi. Prosesnya sangat singkat, tapi semua tim sangat bekerja dengan baik, kita kompak. Terus ya ini proyek yang merupakan proyek anak muda yang akan menginspirasi generasi kita sekarang sih. Semoga aja sukses ke depannya deh. Aku harap proyek ini tuh jadi proyek pertama untuk teman-teman Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Bali, manapun itu untuk bekerja sama, berkarya bersama gitu loh. Mau yang muda, mau yang tua, udah gak ada lagi. Pokoknya sekarang udah kepemilikan karya, udah punya semuanya sih gitu.